Limitnya 20 juta ya guys ya. Mantap sekali. Sudah OJK atau sudah legal? Jadi tidak usah takut, inklusi keuangan Kemkominfo, FPI dan juga ISO guys ya. Mantap sekali. Bagaimana kabar saran ini? Coba langsung pincel kali ini. Simak terus. Mantap guys ya. Jadi di channel ini admin kedepannya bakalan kita sharing untuk saldo, bagi-bagi saldo dana kaget guys ya. Jadi buat kalian yang ingin saldo dana kaget, kalian bisa simak terus di setiap video. Admin bakalan sharing terus untuk berbagi dana kaget, siapa cepat dia dapat guys ya. Admin bakal beri dana kaget 4.000 ataupun beberapa saja. Nah, jadi setelah admin jadi seperti itu, baik pokoknya siapa cepat dia dapat guys ya. Jadi simak terus dan support channel ini agar kalian mendapatkan dana kaget di setiap video yang admin share guys ya. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana kalian pengen dapatkan dana kaget dari admin, makanya pantai terus channel ini, simak terus. Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Menang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini, 2. Wajib subscribe channel ini, 3. Share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian, 4. Tulis pendapat positif tentang channel Aldini TV, dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Aldini TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi guys ya di channel Aldini TV. Yang dimana di channel Aldini TV di setiap harinya bakalan selalu sharing seputar review guys ya. Terutama Aldini TV bakal sharing seputar review aplikasi, yakni seputar pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online. Tentu memiliki tujuan untuk memenuhi tujuan kehidupan sehari-hari kalian ataupun kehidupan yang lainnya seperti usaha ataupun dan yang lainnya guys ya. Dan disarankan untuk pinjol jangan dibuat usaha, dibuat saja untuk kehidupan sehari-hari jika kita kepepet saja guys ya. Channel ini Aldini TV pun sudah banyak sekali guys ya meng-share terkait pinjol ilegal maupun yang legal atau yang sudah OJK guys ya. Jadi kalian bisa cek di channel Aldini TV. Oke, sebagai contoh di sini kita lihat apakah benar Aldini TV ini sharing terus guys ya untuk seputar review pinjol. Nah di sini bisa kita lihat admin sudah banyak sekali guys ya meng-share review aplikasi ya, terutama pinjol, baik yang OJK, yang ilegal ataupun yang lainnya. Jadi mantap sekali, bisa kalian coba sendiri. Nah seperti ini, jika buat kalian yang baru kena admin, kalian bisa subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan terkait review aplikasi lainnya, terutama ya seperti pinjol kali ini guys ya. Nah di sini admin banyak sekali guys ya seputar review sharing guys ya, seperti itu. Oke, bagaimana kalian sudah penasaran dan ingin mendapatkan review aplikasi pinjol lainnya seperti OJK maupun yang ilegal? Simak terus makanya guys ya. Oke guys ya, aplikasi kali ini yakni bernama 360 Kredi. Untuk pengguna aplikasinya seperti biasa, kalian dapat download secara gratis, terdapat di deskripsi video kali ini linknya guys ya ada. Oke, sudah support OJK dan FPI, kita bisa info dulu aplikasi kali ini. Info masih. Langsung aja kita buka aplikasinya. Versi aplikasi kali ini yakni versi 2.022 ya guys ya. Untuk penggunaan penyimpanan aplikasi kali ini sebesar 44,92 MB. Datanya masuk 6,42 MB dan charge-nya
573 KB. Jadi ditotal-totalkan jadi sekitaran 51,92 KB lah ya guys ya. Di sini kita bisa hapus saja tanpa menghapus data lainnya, membersihkan saja nggak apa-apa guys ya. Kita kembali lagi kita lihat izin aplikasi ini apa saja. Kita harus membuka izin kamera lokasi ya guys ya, seperti ini. Kita harus membuka, oke, kita izinkan saja agar tadi jika kebuka aplikasi tidak izinkan lagi. Nah seperti ini, jika sudah izinkan semua, kita langsung buka saja aplikasinya ya guys ya. Nah di sini 360 kredi. Nah tampilan awalnya seperti ini. Ini aja baru-baru guys ya, notice baru atau versi terbaru. Jadi selamat hari raya, mohon maaf dan lahir batin. Ini adalah notis lebaran kemarin, dan juga terdapat jika ada yang hubungi Anda dengan kontak yang selain kontak ofisial 360 kredit, segera hubungi kami. Jadi kita bisa melaporkan langsung, kita klik di sini untuk melaporkan. Caranya berikan jawaban atau feedback, nanti bakal direspon selama 24 jam dan yang lainnya. Sini juga terdapat official WhatsApp jika kenapa pinjaman kita tidak di ACC guys ya nih. 0857 999 360. Dan sini alamat lengkapnya, email, telepon, Facebook, dan juga waktu kontak Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 6. Lokasi aplikasi kali ini sudah legal. Dan ini ada lokasinya guys ya, di Jakarta sih, di lantai 8 Jenderal Sudirman ya guys ya. Itu adalah intinya, jadi tidak usah takut-takut lagi karena tingkat keberhasilan TKB 90 rata-rata 95% sih. Dan di sini adalah pinjaman personalnya 20 juta. Untuk yang usahanya kita bisa coba lebih besar nih guys ya. Tapi belum terbuka. Mungkin jika kita awal-awal nanti meminjam yang 20 juta dulu, baru nanti akan kebuka pinjaman yang usahanya. Jadi cara meminjam juga gampang banget sih. Kita hanya isi aplikasi saja, nanti dapat jumlahnya, lalu bisa ajukan pengajuan. Dia sudah di otorisasi oleh OJK atau legal, inklusi keuangan dan Kominfo, FPI dan ISO, sudah diawasi guys ya. Jadi tidak diragukan lagi. Oke, lanjut ke di real. Ini adalah menu tagihan ya, kita sudah meminjam sih ya guys ya. Ada menu pembayaran dan selesai membayar, dan juga menu pinjaman personal dan pinjaman usaha. Lanjut di menu saya, di sini terdapat login dan registrasi. Pastikan kita sudah login atau register dulu guys ya. Pesan saya, rekening bank ada. Oke, kita bisa langsung login dulu. Sorry. Oke, jika sudah login maka seperti ini, terdapat nomor ponsel kita, menu notis di atas ujung, pesan kita guys ya, pesanan saya, informasi pribadi. Oke, kita bisa lengkapi nanti ketika pengajuan. Kita juga bisa mengundang teman. Oke, terdapat pusat bantuan di sini. Pastikan sinyalnya stabil ya guys ya. Terdapat FAQ, pertanyaan pengajuan, pertanyaan pembayaran, pertanyaan produk. Nah, seperti itu. Dapat YouTube-nya, IG-nya, Facebook juga ada. Daftar perjanjian, disclaimer risiko dan lain-lain, pokoknya bisa kalian lihat semua guys ya. Kita juga bisa mengubah kata sandi atau keluar akun di halaman ini. Kita saja kita ke pinjaman dan langsung ajukan ya guys ya. Nah, cara gampang sekali, seperti biasa kita harus foto depan KTP atau selfie. Ini adalah contoh yang jelas. Jadi harus jelas, tidak boleh miring, tidak boleh blur, dan tidak boleh terpotong sih guys ya. KTP yang valid, KTP harus jelas dan tidak boleh dapat dibalik. Kita bisa klik OK saja langsung. Ini adalah contoh saja guys ya. Apakah bisa? Oh,
Oke, kita tunggu. Pastikan juga sinyal kencang sih ya guys ya. Oke, jadi nggak apa-apa, di sini kita bisa klik nama kita langsung di sini, dan juga nomor KTP ya guys ya. Langsung saja, dan di sini foto selfie KTP. Jika sudah semua, lanjut saja kalian ajukan ya guys ya. Seperti itu caranya, gampang sekali, isi kontak dan yang lainnya. Oke guys ya, jika kalian bingung isi data dirinya, kalian bisa cek di video sebelumnya. Silakan ajukan di jam-jam kerja, contohnya tadi jam 9 pagi sampai jam 6 guys ya, hari Senin sampai Jumat. Oke, biasanya itulah jam kerja aksesnya juga lebih manjur atau 95% ya guys ya. Sekian dulu, semoga kalian sudah aplikasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.